dikit ya guys. Gua kalau tuturu, kalau masalah skill mungkin masih jago guys, gua tuturu ya. MM-nya masih jago. Gua sering nonton kok dia live. Tapi kalau si Jo ini ya, si Jo nih. Ini si Jonathan ini. Udah kebanyakan nge-troll Jo mainnya. Aus aja dipilih presiden nge-troll ya lu Jonathan ya. Kalau si Deki ini bermainnya enggak nge-troll nih. Jadi enak loh kalau mau lihat di Piala Presiden tutur tuh jago kan. Ini kalau nih Jonathan ini nge-troll, awas lu ya anjing. Kalau tutur tuh masih jago guys, tuturu, Liam, nah masih oke okay, guys. Kalau si Joe ini gua nonton live streamnya nge-troll mulu. Kanabi. Aduh, siapa ya kira-kira tim mereka ya? Tuturu, Liam. Kayak cuma Nevan kan tuturu, Liam. Jonathan siapa lagi ya? Gak tau dah gua sisanya. Apa mungkin insting atau apa? Ya, gak tau. Kita lihat aja kalau mereka beneran mau ikut. Gua dari penglihatan gua kalau misalkan World ya, World bisa mengalahkan roster sekarang agak susah sih. Gua bukan meremehkan World ya. Ya kalian tahu sendiri lah guys. World itu yang fokus ya tinggal ya yang paling bener-bener tinggal Luminer sama Rek. Kalau Owen ini kan udah jadi aktor kan, udah jadi main-main film guys. Main tuh kayak udah ketinggalan. Kalau midlane Owen masih oke lah guys. Masih bagus. Kalau jungler, kalau gua lihat dia lagi live stream jungler udah agak kurang, udah kayak gua guys. Karena udah lama tidak main jungler. Kalau Mage si Owen masih oke guys, si Owen main Mage. Kalau kayak contoh kayak gua ya. Gue itu jungler cuman sekedar bisa-bisa, tapi kalau enggak wah-wah banget gitu guys. Kalau gold lane ya mantap coy. Sama lah kawan gitu guys. Jadi kalau World mereka kan tabrakan kan sama si Luminer. Tabrakan. Luminer mid lane. Kalau War mid lane kan enggak mungkin. Jadi otomatis One tuh harus jungler. Tapi